Video kali ini kita akan main Off the Hook Fishing 2, game Java tahun 2010. Kita langsung saja main turnamen. Untuk levelnya kita beginner, kita pilih USA. Seperti ini penampakan gamenya. Kita harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Kita harus lebih unggul daripada lawan kita. Kali ini lawan kita Prancis. Ikannya bisa kita pilih sesuai yang kita mau. Kita tinggal melempar umpan ke ikan dan akan disambar, dan strike tinggal kita mengangkatnya saja. Kita dapat lagi, kita sudah mencapai 2,5, sedangkan musuh kita 4,5. Jadi kita harus mencari ikan yang lebih berat. Kita tarik lagi, dapat, lempar yang agak jauh. Tiap ikan ini ukurannya emang sama, tapi kadang beda-beda beratnya. Kita lempar lagi, dapat, tertarik, lempar. Kita harus menunggu sambaran strike ya. Oh iya, tadi benangnya itu warna merah pertanda ikannya itu berat, karena dia mencoba untuk menarik dan kita menarik, sehingga tarik menarik. Diusahakan benang pancing kita jangan sampai putus. Jika merah kita harus mengendorkan, jangan ditarik dulu kayak gini. Kendorkan dulu. Oke, dapat, kita sudah 9,1 ya. Kita coba untuk mengambil ikan yang gede ini. Hati-hati, hati-hati. Ah, lepas, udah nggak bisa lagi, waktunya sudah habis. Kita next, kita menang tadi, kita next ke stack selanjutnya. Ikannya lebih banyak lagi, jadi kita harus berlomba untuk mendapatkan ikan yang paling banyak. Kita ambil 1,8, lumayan. Apakah ada strike lagi? Kita tarik aja. Kita tempatkan umpan di bawah ikan yang berkerumun ini ya. Ambil, ayo, nggak ada sambaran ya. Dapat 4,6. biasanya kalau senar pancingnya warnanya langsung merah, itu ikannya berat, jadi langsung mendapatkan ikan yang berat. Ambil, aduh, nggak ada yang ambil. Dapat, kita lempar, dapat, langsung kecil, nggak apa-apa. Musuh kita Australia kali ini baru 1,9, kita sudah sampai 7,6. Kita ambil ikan-ikan yang deket-deket aja, tidak kena. Coba lemparannya agak jauh ya. Oh, ini ikan yang gede-gede itu bersembunyi di perairan yang agak dalam dan jauh, sehingga kita harus melemparkannya sejauh mungkin. Oke, ini ikan yang berat tadi ya, jangan sampai merah. Kalau merah kita harus kendorin dulu. Kalau sama-sama menarik bisa putus. Aduh, putus lagi. Kita lempar lagi. Oh, waktunya sudah habis ternyata. Time's up. Kita ronde 2 menang lagi ya. Kita bisa ke level selanjutnya, yaitu Intermediate Cup. Mungkin video kali ini cukup sampai sekian dulu. Kita bertemu di game selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.